2, action. Assalamualaikum. So, bersama lagi ya, saya Amron. Apa khabar semua? Harap semua sihat, no? Okay. Aku kat sini sihat. Tinggal lagi seminggu lagi sebelum aku berhenti kerja. So, sihat lah kot. Okay. Basically, siapa yang first time naik ke channel ya, saya Amron. Ya, saya Amron adalah sebuah channel yang mana aku share, aku kongsi aku punya pengalaman buat FBS, dan aku kongsilah secara percuma dalam ni. Apa boleh tengok dalam, aku dah buat playlist, so boleh tengok, kongsi pada semua orang, komen dan tanyalah apa yang aku tanya, insyaAllah kalau mana aku boleh bantu, bantu. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan. Hari ni aku nak buat apa nama cara buat iklan. Sebelum ni ada orang tanya aku, Yasin, macam mana nak buat iklan tanpa buat iklan tanpa Facebook page. Aku first time dengar, aku kata mula-mula aku kata tak boleh. Tapi dia cakap ni ada satu dalam Ads Manager boleh buat benda tu. Aku so aku kodek, aku jumpa, oh memang boleh. Rupanya buat Facebook Ads tanpa page. Contohnya hanap direct link tu. So terima kasih kepada yang bertanya, aku mendapat ilmu baru. Dan kali ni aku nak kongsi cara baru yang aku jumpa untuk buat promote hampa punya external website. I mean bukan cara nak promote hampa, basically hang nak buat orang mai ke hang punya website, ke punya hang Spotify punya website, Shopee ke apa lagi, Lazada ke, eBay ke. Maksudnya hang punya website hang sendiri, YouTube, even YouTube sendiri pun boleh. So aku baru jumpa cara ni, aku harap semua orang boleh buat lah kot, kan. Aku pun tak tahu, kita cubalah. Okay. First buka Ads Manager. Aku dah buat siap-siap, aku malah nak typing, aku just go through detail one by one lah. Okay. First ambil traffic. Seperti semua orang tahu lah, traffic ni adalah tempat nak kumpul semua orang lah. Macam dia tulis, tarik orang mai, crowd orang mai kat website hang ke, kat apps hang ke, ataupun messenger. Aku suka website ni sebab dia global, general. And apps dengan messenger nanti-nantilah, kita fokus on website dulu. So mula-mula pilih traffic. Lepas tu hang rename nama traffic hang. Macam biasa kalau dekat Yasin Amron aka Siput Ads. Siput Ads. Aku akan guna bajet yang seminimal yang boleh, iaitu RM1, RM3, ataupun secara punya RM1, RM2, RM2, kalau tak salah aku. So kita continue. Ni daily budget lah. Okay. First hampa pilih website. Rupanya aku perasan dia ada 4 cara untuk 4 traffic lah boleh pilih. Website, apps kalau hampa ada apps, messenger masuk Facebook Messenger ataupun WhatsApp. Aku teringin nak buat WhatsApp ni, tapi for now aku tak ada lagi nombor WhatsApp untuk Yasin Amron. So mungkin kalau aku dah cecah 1,000 subscriber dekat YouTube channel aku, aku akan ada WhatsApp lah. Aku akan cuba beli satu nombor WhatsApp lah. Maksudnya satu, aku akan beli nombor buat untuk WhatsApp, untuk Yasin Amron saja. So dari situ lagi buka lagi lah cabang-cabang aku punya, cabang-cabang nak try benda baru ni. Okay. So sekarang kita fokus on website. Okay. So dinamik kata apa offer ni aku pun tak tahu sangat. Okay. First macam biasa, ingat people living. Sekarang dah ada 2, living or recently in this location. Kau tanya aku, better make living lah. Maksudnya kita tak mau orang yang kaki travel lah. Recently ni kaki travel. So macam kata, okay, sebelum ni aku letak Malaysia. Bukan aku lah, Facebook ni dia biasa lah, dia buat kepala dia sendiri. Malaysia, hang tengok dia punya audience dia 720,000 orang. So macam tak mahu besar sangat, aku kecilkan sikit. Aku pergi Selangor 160. Macam dah nice dah, tapi dia macam tak best lah. Aku bersaja nak kecilkan lagi. Aku target orang Syak Alam. Sebab apa aku target orang Syak Alam? Sebab aku duduk Syak Alam.
Dan walaupun dia 333 ribu, 333 ribu, 330 ribu, 330 ribu orang, tapi duduk tengah elok. So aku pun macam sedap je ha. So dia dia benda ni variable, tak ada masalah pun ha. Nak tak sampai target 1 juta ke apa, sebab kalau 1 juta tengok lah Malaysia kot, so normal lah. Benar dekat 1 juta bah, target Malaysia. So ramai orang Malaysia kan. Okay, lepas tu ready aku tak ubah. Aku just ni benda ni aku testing je, dan nanti aku akan share result after video ni lah. Macam biasa aku suka 25 hingga 35, sebab ni umur yang paling ada banyak buying power. Yes. Okay, dah keluar. Kuasa membeli tinggi ya umur ni. So hampa kalau hampa nak buy ads, mungkin boleh target lah umur-umur ni. Gender for now, buat sekarang aku letak both jantan dan betina. Uff, jahat dia. Demografi. Okay, sebelum ni aku banyak suka letak nama-nama motivator. So kali ni aku nak try saja letak demografi dia. Aku letak internet marketer, interest dia dalam digital marketing. Ni nak try je, aku tak tahu apa jadi dah. So kita try je. Bosan lah asyik nama orang. So kita try nama benda lain lah. And then macam biasa aku tak mau automatic. Aku tahu nanti akan macam-macam. So aku suka manual placement. Aku hanya ambil Facebook saja, sebab memandangkan bajet kita adalah RM4, RM3. Kalau hang buat placement hang banyak sangat, placement banyak, so dia tak boleh nak utilize betul kita punya dah bajet sikit. Kalau hang placement banyak, so contohnya kata 10 dia naik kat Insta, 10 lagi naik dekat okay, Facebook news feed, lagi 10 naik kat marketplaces, lagi 10 naik kat video feed, tu lagi 10 naik kat story, lagi 10 naik in stream, macam-macam lah. So kalau tanya aku, buat apa kita terlalu pecah? Boleh nak pecah tu, tapi kalau modal banyak sedap lah. Kalau modal sikit, try fokus dulu. So kalau tanya aku pengalaman aku, fokus kat Facebook news feed ni pun tak payah sebenarnya. Sekarang nah, Facebook video news feed, okay, dua ni pun dah cukup, sebab bajet sikit kita pun supaya placement dia tak jauh. Dan video apa pun kita nak buat, benda ni dalam kita punya control. Sebab next punya dalam ads tu aku akan banyak tekan lagi lah. Okay, tak apa, kita teruskan. Mungkin dia akan nampak lah. And then okay, yang ni aku ambil landing page. Sebab apa, dia macam post engagement ke, kalau tak silap aku lah. Kalau cara dia, ayat dia just buka bawah dia, tapi kita try. Lepas tu okay, ni schedule ni sekarang pun boleh pilih tau. Mungkin update 2020 aku rasa boleh nak set dulu dekat bajet ni. Hampa kena buat lifetime bajet, baru hampa boleh, sorry, lifetime bajet baru hampa boleh buat schedule. Sekarang rasanya mungkin FBS punya 2020 dia dah boleh buat schedule ni, so tak ada masalah. Boleh nak ni run continue ataupun ada set hari lah. So aku ni just stating, aku buat set sekali aku run. And then tekan continue lagi. Okay, masuk kepada ads. So ads macam tadi aku tak letak Insta, so tak payahlah. Aku ada Instagram ni, yasin.amrun. So siapa nak follow, follow lah. Aku pun tak aktif sangat, sikit je aku post. Aku lebih pada Facebook. So kalau ni Facebook lah yang banyak aktif dan banyak orang tanya kat Facebook. Mana? Okay, so pilih page hampa. Aku ya Samron. So ni aku ambil single or video tengah-tengah ni. Okay, aku dah buat ayat, aku dah siap-siap tadi. So agak kecoh, tapi tak apa, agak kecoh agak. Sorry no. Eh mana ni? Mungkin mungkin boleh buat bunyi kot. Tiba-tiba aku okay, aku ambil depan ni. Mana? Mana nak copy? Okay, tak apalah. Okay, first hang letak dulu link biasa hang, supaya dia nampak preview tu. Apa-apa website hang, hang letak
Nanti basically kita katakan delete dulu ayat-ayat aku ni supaya apa lebih nampak. Okay, so basically dia akan kosong macam ni. Mula-mula hang first hang bubuh dulu hang punya link website. So apa-apalah Shopee, apa Spotify yang tanya tu, Spotify pun boleh tak sini, apa lagi, macam-macam lah aku tak tahu, banyak sangat sekarang ni macam-macam jenis. Aku Spotify tu first time aku dengar, macam ok boleh boleh juga rupanya meniaga kan. So aku tak tahulah, aku tak ada idea. So mula-mula letak link dulu, lepas tu ok tengok dia punya ada primary text, headline dengan description. So primary text ni ayat yang atas ni aku dah buat dah, aku malah nak typing, copy sat tak. So dalam Yasin Amro ni kat YouTube channel, aku ada lebih 7 video tutorial tentang cara mudah dan cepat untuk buat ABS bagi sesi 2020. Subscribe sekarang. So headline dia, aku ambil ni, spend 3 ringgit ni. Kalau siapa yang dah follow lama, dia tahulah ayat ni spend 3 ringgit dapat ni, memang aku punya tagline ads yang aku pernah buat paling murah, paling cepat, paling instant lah. Resultnya instant gila, dalam masa 4 minit tu aku dapat result. Okay, tu description ni pula aku letak sebab tak habis, sebab memang tak nampak pun. Memang even aku preview kat phone aku pun dia tak nampak dia. So aku pun macam ni lah. So basically orang tekan dia akan masuk sendirilah dalam YouTube channel aku ni. Lepas tu pilih website. Ni pixel kita tak masuk lagi, nanti akan masuk, tak payah lagi. Oh language, oh language dah tak duduk kat accept. Oh, duduk kat ad persepa. Nampak sangat cepat betul. Aku rasa aku baru tinggal buat iklan 2 minggu. Dah duduk kat sini language. Okay, kita try tengok. First time ni kita sama-sama godek-godek ambil pilih bahasa Melayu. English. English. Tak ada. Macam ni sekarang. Oh. Okay, ni betulnya. Wih, kena bahasa Inggeris wih. Alright. Okay, ni baru. Okay, jom kita sama-sama tag. Confirm video ni lama. Ding. Please add media. Okay, faham. Okay. Tak tahu pasal benda ni. Mungkin aku rasa mereka nak cuba buat translation tu. Adsang kalau target orang Malay, kalau siapa yang setting English, okay, English lah nampak. Kalau setting Melayu, kan nampak Melayu. Okay, Ini baru. Okay, nanti kita akan masuk part ni. Tak apalah, for now. Aduh, tak apalah, kita skip dulu. Dan kita tekan confirm. Bismillahirrahmanirrahim. Apa error lah. Oh, ingat boleh guna link tu lah. Aku ambil lah gambar ni. Gambar paling sem. Hilang pula. Baik copy. So, apa kena basically, kalau tanya aku, best practice is adalah primary text ni adalah headline apa ni. Apa buat banyak-banyak lu. Banyak supaya bila baca tu hang emosi hang stabil. Bila tulis nanti lah, tu mungkin aku kena buat video lain lah. Tapi best practice buat banyak-banyak supaya nanti hang akan nampak lah.
Lawak dengan muka aku. Tengok siapa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Language dah bau. So publishing in review. So kita tengoklah sama ada proof dah, sebab last time aku buat iklan post engagement yang ada link YouTube. Tadi traffic and post engagement yang ada link YouTube, ha, Facebook ads tak approve. So kita tengok sama ada ni approve ke tak. Kita tengoklah nanti. So itu saja daripada aku. Aku semoga tutorial ni dapat memberi manfaat dan manfaat kepada kita semualah. Aku pun dapat benda baru, harap hangpa pun dapatlah belajar benda baru, insyaAllah sama-sama. Kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share kepada orang ramai dan tag lah kawan-kawan apa, komen kat bawah tu kat mana aku perlu improve dan English ya. Mau betul kita baiklah. Itu saya beritahu aku. Bye. Assalamualaikum. Apa aku tengok sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.